selanjutnya dari Nu, oh dari Nu Afriansah, di lagu Garasi atau DNA yang mana ya yang paling susah instrumennya, terus pengalaman berkesan dalam berkarya mungkin ya, dalam berkarya sepanjang hidup Akang itu apa? Oke. Jadi paling susah dulu kalau dari DNA. Kalau Garasi yang paling susah Nothing Gonna Last. Nothing Gonna Last itu di album kedua, dan itu gua kalau misalkan gua perform lagu itu gua suka miss tempo aja sih sebenarnya, karena temponya lumayan pattern drumnya lumayan cukup nggak ribet sebenarnya, main pang tak kayak gitu pang nggak ribet sih ya, kayak gitu gua suka miss tempo aja sih sebenarnya. Judulnya Dracula, judulnya Dracula itu lumayan cukup kelimet. Gitaris gua pun si Jamil yang nyiptain juga kewalahan gitarnya. Ya ngapain ya kita bikin karya nyesain diri sendiri gitu. Tapi ya namanya idealis, namanya kita berkarya tanpa batas, ya hasilnya ya seperti itu. Gitu. Ya itu kali. Harus latihan berekstra lah kalau untuk lagu-lagu tersebut. Terus yang paling apa berkesan dalam berkarya? Dalam karya apa karya? Dalam berkarya. Oh berkarya banget. Berkesan, yes. Gua nggak ada cita-cita untuk menjadi seorang pemain film. Ya gua jadi pemain film dan gua pernah masuk nominasi pemeran pria utama. Nominasi ya, bukan pemenang ya. Gitu. Dengan deretan beberapa nominasi-nominasi yang lain juga, aktor ya. Itu aja udah berkesan gitu. Terus gua bisa tahu Indonesia gara-gara Garasi, dan gue juga tahu beberapa negara seperti Jepang, India, Singapura, Malaysia itu gara-gara Garasi juga. Top tutur ya, berkesan setiap momennya itu selalu ada gitu. Namanya Yogi Nuril. Yogi Nuril, Nuril Mania. Mantap. Dulu ketika ngeband nggak ada basis nih. Posisi basis kan sering diisi dengan additional. Ada kesulitan nggak Kang untuk teknisnya? Karena band additional contohnya kan ganti-ganti gitu ya pemainnya. Jadi sering nggak klop atau jadwal latihannya sedikit, itu gimana ya? Gua album 1 yang album 1 soundtrack film itu tour pertama emang pure bertiga, jadi si bassist itu dari sequencer, bassist itu dari sequencer, kita nggak ada player, mau tidak mau gue harus plug sama ngikutin lagu aslinya. Dan ada bassist pun karena kita mainnya sequencer dan metronom dan hal plug sama kayak lagunya, ya kita plug harus plug sama, dan si bassist juga harus ngulik benar-benar plug sama gitu. Jadi setiap nggak ada kesulitan sih sebetulnya gitu, jadi karena memang kita mainnya plak sama kayak album aslinya. Kecuali kalau misalkan mungkin kayak gue pernah gue pernah menjadi additional sekali Jerok. Gue please lu mainnya, karena si Anton waktu itu belum malu apa ke luar negeri gitu. Lu bisa kan main berapa titik sama Jerok? Oke. Lu gue minta playlistnya aja. Oke, dikasih tuh judulnya tuh. Ya udah gue ngulik dong. Gue ngulik di CD segala macem, plek kayak aslinya gitu kan. Udah aman, udah bisa. Pas udah nyampe studio, teman-temannya bilang, teman-teman anak-anak Jerok gitu, si Wima, si Iman, lu ngulik yang di YouTube kan? Enggak, gue ngulik CD. Enggak, lu harusnya yang di YouTube. Jadi YouTube itu yang versi live-nya. Di situ gue mau tidak mau itu gue langsung dengerin lagi. Dan itu perombakan gila-gilaan, satu lagu. Misalkan satu lagu ini bisa diperkosa sampai ZA sampai Z gitu. Jadi kayak lagu lain gitu. Gitu banyak variasi lagi. Nah, itu benar-benar kalau misalkan segala seperti itu, ya gua harus mendapatkan partner musisi yang memang satu hati, satu pattern, satu jiwa, satu raga juga lah. Ya maksudnya satu pemikiran, satu pemahaman, satu idealisme, satu warna, ya sama gitu. Gue emang agak sedikit bawel kalau dari segi soal basis ya, jadi gue nggak main jago-jago amat, tapi gue tahu mana bermain enak gitu. Karena menurut gue jago relatif, tapi
musisi yang bikin enak itu susah sedikit bikin enak lagu. Iya, dia kalau misalkan bass mau gitar mau apapun, ya intinya lo gue lihat asik dan gue lihat enjoy itu udah musisi enak lo. Jadi cari musisi itu jangan cari yang jago. Jago tapi enak itu lebih bagus. Iya. Ngerti enggak sih? Apalagi jago ngenakin. Oke, ya. Tip. Oh ya, selanjutnya nih ada dari Oditya Evando. Awal karir sebelum di Garasi itu di band apa, Kang? Oke, awal kali karir di Garasi berarti apa nih, profesional band kah? Oh, jadi dulu sih pernah punya band untuk kompetisi dari zaman SMP sampai SMA tuh ada namanya Mr. Small, ada Jawa Band. Itu benar-benar band untuk berkompetisi. Dan alhamdulillah gue mengumpulkan banyak piala, banyak penghargaan juga di situ. Terus kalau setelah masuk kuliah, gue dikenalkan oleh satu buah band yang berbau kompetisi juga. Ada namanya untuk mengikuti Asian Beat Yamaha tahun 2000 berapa gue lupa. Personilnya gue Anji Drive, terus Eri kakaknya Anji, terus ada Bung gitaris, terus ada piano siapa gue lupa, Sinta, dan ada vokalis dua, satunya lagi itu namanya Ersa. Nah itu mengikuti kompetisi Asian Beat gitu, dan juara nama bandnya Topeng dan juara satu tingkat Asia gitu. Terus setelah itu gue masuk ke Omelette Band itu dulunya drummernya Gusti Hendy masuk ke Gigi, saya masuk ke Omelette tapi sebagai additional player. Di situ gue baru menjalankan professional drummer yang benar-benar dapat gaji, yang benar-benar lu setiap keluar kota di servis pakai pesawat, pakai hotel segala macam. Nah di situ di Omelette itu berjalan mungkin kurang lebih 1 tahun. Dari situ masuk ke Garasi gitu, karena kan gue masih additional gitu. Kalau misalnya gue tetap, gue nggak akan Garasi additional, gue bisa langsung ke Garasi di casting film segala macam, main film jadi bukan lagi main film, bisa main film. Nah seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Ya Omelette ini bukan jembatan sih sebetulnya ya. Kalau misalkan lu mau keberuntungan di luar sana, misalnya lu harus bersosialisasi, itu kuncinya. Lu harus bersosialisasi dengan siapapun itu, musisi, lu main ke sekolah musik, lu main ke studio, lu main ke tempat recording. Di situ kalau dulu sih banyak player yang dibutuhkan drummer bla 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 kayak gitu. Gua masih pasti akan dihajar tuh sama gua tuh. Minta nomor teleponnya, gua telepon sama dia, disamperin. Itu kalau misalkan lu cuma duduk diam akan bisa dapat apa sih? Kan enggak. Jadi kalau sekarang medianya aja yang beda apa ya? Medianya. Sekarang mah harusnya sih lebih mudah ya. Ada Ayit Zombie. Ayit Zombie. Apa arti sebuah fans dalam kacamata Kang Aris? Wish, kacamata gua. Apa arti fans dalam kacamata gua? Yeah. Jadi fans itu sebuah penyemangat mungkin ya untuk semua musisi gitu. Kalau misalkan lu seorang musisi, lu seorang apapun itu, seniman. Kalau lu nggak punya fans, ya nggak akan bisa mencetus sebuah ide-ide next ide gitu. Maksudnya kalau misalnya gue nggak ada fans, gini deh, lu jualan bakso, nggak ada yang suka bakso lu. Lu masih mau jualan nggak? Lu masih ada motivasi untuk jualan nggak gitu? Males sih ya. Tapi kalau misalkan bakso lu laku, pasti mau inovasi terus. Nah seperti itu, maksudnya pencetus semangat dan juga sebagai tolak ukur lu membuat sebuah karya, pastikan lu akan ada komentar-komentar pro dan kontra. Jadi itu gua bisa ngeset ke fans gitu. Ini karya gua, menurut lu gimana sih? Nanti jadi tolak ukur nih buat kita-kitanya. Bye.
suka, oh banyak yang suka. Makanya nih, gue bikin Devil and Angel dengan materi seperti Garasi album 1, karena gue lihat tolak ukur dari fans gue, dari fans Garasi, karena kita pasar marketnya pasti ke arah sana gitu. Jadi gue lihat, ya gue tanya semua ke teman-teman anak Garas ya, mereka paling suka di album pertama gitu. Album pertama itu Garasi dengan gahar pada saat itu gitu. Betul gitu, oh berarti emang ada ya. Nah itu jadi sebagai tolak ukurnya seperti itu. Selanjutnya ada dari ini Pak, Sudirman underscore 125, namanya kayak sepeda motor ya, 125 Sudirman, pas kecilnya Sudir Boy. Oke. Dari Sudirman nih Pak, pernah cedera parah nggak Kang pas main drum? Pas main drum cedera parah karena gue bermain sih belum pernah, cuma gue pas pernah tur bersama Garasi album 1 karena chaos stadion, banyak yang lempar-lempar, akhirnya ke panggung lah ada satu botol aqua yang masih berisi air dan kena dada gue di sini juga, dan lagu masih tetap jalan dan gue harus show much go on gitu kan, tapi tetap rasa sakit itu habis lagu tersebut selesai gue langsung ke panggung merah biru lah gitu, itu paling. Tapi kalau misalnya pas gue bermain sampai berdarah sih enggak, gue pernah bercerita. Next dari Al Syahril. Al Syahril Telahu, ada kemungkinan gak Kang untuk Garasi kembali ke formasi awal? Untuk utuh kembali seperti awal kayaknya gak tahu deh, gak mungkin kayaknya. Tapi kalau misalkan untuk bekerja sama mungkin, mungkin seperti kayak waktu itu Garasi Reunion featuring Ayu Ratna, itu bisa. Sebenarnya sih kalau misalnya memang ada Ayu yang sanggup mengundang kita berdua tuh Garasi dan Ayu Ratna, karena Ayu Ratna juga ada manajemen sendiri kan, dia itu bisa terjadi gitu. Jadi kalau misalnya lu mengundang Garasi di reunian itu, lu mengundang dua manajemen gitu, manajemen Garasi dan manajemen Ayu Ratna. Oke, okay, next ada dari Ucup Mendo. Ucup underscore Mendo. Oke. Kenapa penampilan Kang Aris makin kesini makin rapih, nggak kayak pas film Garasi? Di film Garasi gue lakban-lakban gue. Dikuningin rambut sekarang udah botak. Jadi kenapa? Mungkin nggak tahu ya. Udah ngerasa tua, semakin tua semakin kayak gini kali. Sebenarnya sih nggak masih konteksnya rapi, itu masih konteksnya tetap rock. Jadi gue masih tetap memakai baju hitam-hitam. Walaupun misalkan ada yang berwarna pun nggak yang terlalu colorful gitu, paling putih lah gitu. Putih warna kan juga kan, maksudnya konteksnya masih tetap gue berpakaian seperti rocker modern lah gitu ya. Kalau untuk main keseharian ya masih tetap pakai jaket kulit, masih tetap main motor gitu, gitu sih. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ada dari siapa Pak Aldi? Selanjutnya ada dari Anita Okelah. Oke, so apa? Bang, terakhir ketemu sama Bang Ferdi. Ferdi apa Ferdi sih sebenarnya? Ferdi. Ferdi ya, pakai R. Enggak pakai R. Kapan sih terakhir ketemu sama Bang Ferdi dan Ayu? Pernah enggak kalian kontak lagi terus bicarain musik? Terakhir ketemu Ferdi sih Januari Februari 2020 karena kita ada proyekan Garasi X DNA, terus kita juga sempat latihan juga. Kalau untuk ketemu Ayu terakhir pas manggung di Pulau Kelapa Spark Sukabumi di kolam renang, itu terakhir ketemu dengan Ayu. Kalau untuk duduk bareng sih belum pernah gitu secara. Ya duduk bareng pas itu aja, pas makan malam setelah perform di di Pulau Kelapa di Sukabumi, itu pun nggak ngebahas soal musik ya heaven gitu aja nanya-nanya kabar gitu. Tapi setelah itu nggak ketemu lagi sama Ayu sampai saat ini. Kalau ketemu Freddy maaf, Februari 2020 sebelum corona itu sempat ketemu. Jadi cepat latihan bareng sebelum itu ya? Iya, proyekan itu. Diki Supriyatna. Oke.
Aris, gue masih bingung sebenarnya Garasi itu dibentuk sebelum film Garasi atau sesudah ya? Nah, itu udah gue jelasin kan. Jadi emang pada awalnya emang si Garasi project film. Itu yang dimana soundtrack filmnya itu dibuat dan dibikin oleh si aktornya sendiri, pemeran utamanya itu sendiri, yaitu ya Fedy, Ayu, dan Aris itu. Dan bandnya lanjut itu ya secara kebetulan aja sih gitu, kita sempat manggung-manggung di acara premier penayangan film Garasi, dan ada manajer yang mau tertarik untuk menerusin band ini, ya kenapa enggak. Jadi emang awalnya project film.